Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah berpuasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu diharapkan kamu akan meraih posisi takwa. Takwa itu salah satu istilah kunci atau konsep kunci dalam Al-Quran yang artinya menjaga diri. Menjaga diri dari kerusakan, menjaga diri dari hoax, menjaga diri dari segala yang buruk, dan untuk menuju meraih keridhaan Allah. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk bulan satu dari 12 bulan dalam hitungan tahun atau hijrah. Berpuasa mempunyai arti yang sangat dalam sebenarnya. Tidak semata-mata kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga melatih kerohanian kita. Antara lain, umpamanya dengan berpuasa kita akan bisa merasakan apa arti lapar itu. Dan itu akan mendidik juga kita untuk mengasihi orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang tidak punya. Sebab dalam Islam, harta itu adalah hak milik sosial, bukan hanya mempunyai fungsi sosial, tidak semata-mata untuk yang mengusahakan harta itu. Dengan demikian, dalam Islam, orang yang kikir, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, itu berarti orang yang tidak menaati agamanya dan tidak mendapatkan sisi positif dari pekerjaan berpuasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan keterangan singkat ini Allah akan merahmati kita, akan menerima puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.